Okey, kita orang nak pergi Wetland. Wetland Studio. Tempat baru. Kiranya tarikan baru kat Putrajaya. So, jom. Ni Wetland Studio. Tempat ni baru ni dekat Putrajaya, dekat Taman Wetland. Kata silap dia kerjasama dengan KRU Studio. So kita tengoklah apa yang ada kat sini. Sekarang tengah promotion kata silap aku harga dia. So kita tengok sampai bulan 9 tau. So kalau korang nak kena cepatlah datang. Ni animasi baru daripada apa ni? KRU apa nama kisah. Ya. Parking susah tau kat sini. Aku pun main belasah je parking tepi-tepi ni. Okey, jom kita masuk. Wow. Okay, cantik kak, nice kak dia punya. Jom nak pergi beli tiket dulu. Okey, kalau kau nampak tu harga dia. Kata saya aku ni promotion sampai bulan 9 tau. Lepas ni akan naik harga lagi. So berapa harga dia naik aku tak pasti. Kuat nice lah dia punya opening nak masuk ni kan. Kalau korang tengok. Kat sini pun nampak macam best lah. Boleh debit. Okay, dua dewasa, dua kanak-kanak. So boleh bayar pakai debit ataupun kredit korang. Tak ada masalah. Okay. Ni jangan hilang kan, nanti nak keluar pun kena scan. So dia punya barcode ni, dia punya tiket ni korang jangan hilang kan tau. Keluar masuk kena pakai yang sama. Dia kata lah tadi. So hati-hati lah ya kalau buat anak-anak tu, jangan hilang pegang. So RGB dia kuat nice lah kat sini bagi aku. Ya, KRU kan dia bekerjasama dengan KRU. Datang, okay. Jadi 4 orang je ke? Yep, 4 orang. Oh ni, ambil gambar, booth ambil gambar dia. Masuk sini, ambil gambar dulu. Kuat nice lah dia punya booth ambil gambar. So tempat ni baru lagi tau. Jadi nampak semua elok lagi. Oh ni lah booth nak beli-beli nanti. Ada welcoming daripada siapa nama orang hutan ni? Dah lah. Nama dengan aku Zed. Aduh. Alah tak nampak. Insetopia. Tak nampak. Silau. Ni lah. Nama dia Insetopia. Nanti loot. Loot sini. Ambil sini gambar. Tuan, tak apa lah nama dia. Dia tak bergerak, dia tak gerak. Oh tu apa tu? Tarantula. Ada information. Ni ya, ada macam-macam B. Oh, pokok punya kau weh. Ni. Dah, di bawah dia dah.
Kat sini, boleh ni? Okay. Oh, ni interaction. Kalau kita usik dia nanti lo. Adam. Tengok ada orang tu buat ah. Dia ah. Pergi yang main tu, try. Pegang ah, sentuh, sentuh. Mana-mana je ha. Ada Ayub. Next death dinosaur encounter. Oh. Ah, jalan ni kecil tau, korang kena membongkok. Alamak. Ah, bagi salam dulu. Dia kena membongkok weh. Dia rendah je. Ambil gambar quite nice lah. Dia ada point dia. Ha, Lut, Adam, di situ. Tu, diri dekat gelas dan tu. Oh, gajah besar. Macam real, real size. Oh, ni. Tapi ha? Elephant. Tu elephant kecil. Ah, tu orang hutan ah. Ya, nanti lu, nanti lu. Oh, ni exit keluar. Nata jom. Dia ada bahagian atas, aku tak sure untuk ni apa ni. Jom kita naik je. So, ni bahagian atas. Oh. Ni permainan video ni. VR kena bayar. So yang VR ni kalau kau nak main dia kena bayar RM15 per person. So boleh mewarna. Oh, kira dia nak buat konsep zoo tapi zoo yang bukan haiwan sebenar. Adam, kalau Adam nak warna lama lah. Nanti Adam nak mewarna lama. Semua dah ada bercunting lah. Tak ada yang baru. Dia punya ketah warna tu macam dah tak ada lah. Mungkin kalau korang pergi, dia top up lagi. Ah, bila dia nak mewarna ni memang makan masa lah. So aku nak pusing-pusing sekejap tengok apa lagi yang ada. So ada macam apa awan lah kot. Ha, ni ada burung-burung ni. Mana-mana dekat atas awan lah ni. Tapi banyak lagi ruang kosong ni. Ni macam boleh ambil lah gambar sini 3D ke. Tapi banyak lagi ruang kosong ni. Aku rasa mungkin diorang ada plan untuk buat apa-apa lah dekat sini. Sebab banyak orang kosong ni.
Sebab yang aku tahu dia tak buka 100% lagi. Mungkin dalam 80 ke 90% dia dah buka lah. Dia apa-apa yang kat dalam ni. So atas ni ruang ni kecil je. Taklah besar mana. So ada tab information. Milky Spoke Green Pifol Black Nap Oriel. Dah, dah siap. Tunjuk. Ah. Nak pusing sini. Duduk, duduk. Ada jalan je lah. Dah jom. Dah jom. Okay, jom. Jom, jom, jom. Luit, jom. Bye. Sebelah ni, tak ada sama lah. Okay, turun pula. Ah, as it go, dia suruh keluar. Oh, sini boleh lalu juga. Tadi kita lalu sana. Oh, ni daripada kita masuk tadi. Gambar dia lu. Tak ada tapi mana? Oh, warna merah ke warna biru? Alamak, tak ingatlah pula. Kiri ke kanan? Kiri. Kiri. So this one set sekali dengan frame dan gambar sekali kita jual dengan harga RM70 by Vivus Patron lah. Tapi sekarang kita ada promotion which is RM55 sahaja. So kena offer ni lah. Oh, sekarang kena beli sekarang ke ataupun kejap lagi datang balik boleh? Tak boleh datang balik ni. Boleh lalu balik. Ha, tak boleh. Kalau masuk dalam balik pun boleh je. Oh. Okey. Sekarang ni kita jual sama. Oh, dia nak keluar jalan ni terus ni. Keluar, keluar, keluar ni terus. Oh, okey. Dia jual kenanganlah guys sini ni. Eh, mana keluar sana. Yes, have a nice day. Okay, thank you. Okey, jom dah boleh keluar. Okey, tadi gambar tadi harga asal RM70 ah. 70 agaknya 70 tak so dapat untuk opening. Untuk opening dia bagi 55. So dapatlah murah sikit. Gambar tu dengan frame lah semuanya. Hmm, tapi okay, jari aku ulasan tempat ni. Ah, apa lagi je beg sini. Hmm, ada toilet. So ada kena souvenir. Tadi dia kata tak ada free magnet. Aku nak cik free magnet je for collection. Tapi dia tulis niat studio. Oh studio. Wetland studio dia tulis? Tak ada. Nak cik dia tulis Wetland studio. Haa ni. Eh ni kitchen. Hmm, kena souvenir dia ni tak ada apa yang best. Aku nak fish magnet yang ada tulis Wetland Studio. Jom lah. Di tempat lain pula. So, ini je lah. Mana nak keluar sebenarnya? Kat ni kan? Toilet kat luar. Eh! Mana boleh keluar sini? Boleh ke sana kot? Eh! Oh, exit sana.
jangan salah, dia akan laluan keluar, dia akan masuk ke kedai souvenir ni, sini keluar dia. Kena game. Baru boleh keluar. Itu tadi jalan mati. So, tempat ni kecil sangat lah untuk RM25. Bagi aku itu pun dah kira mahal dah. Tempat dia kecil, RM25. Kalau lepas ni dia akan naik lagi harga, kalau dia naik harga siap dapat something souvenir, bagi aku okey lah, dapat cuma sekali kan package. Ni kalau sekadar tu je memang agak kurang berbaloi lah. Untuk kalau lebih pada RM25 untuk dewasa, RM5 untuk kanak-kanak yang ada my kit dengan my card. So sebenarnya kalau korang tak ambil gambar apa sangat, just tengok-tengok, aku rasa dalam 10 minit settle lot. Ni pun sebabkan kita orang ambil gambar, sejam pun tak sampai tau. Sejam pun tak sampai kita orang just pusing-pusing kat sini. Kalau tanya aku tempat yang better pergi kan, aku rasa baik pergi Pusat Sains Negara lah kan. Pergi Pusat Sains Negara walaupun dia kecil lah juga, tapi kira puas hati lah sebab dia banyak benda kau boleh buat kan. Lepas tu dia pun ada desk counter. So better lah pergi Pusat Sains Negara daripada sini. Alamak, fail lah. So tapi sekarang kita dah dekat Putrajaya, banyak tempat dah boleh pergi. Adalah banyak taman ada kan. Tapi sekarang ni tengah pukul 12, nak ajak pergi main kat playground pun panas. Kalau korang rasa video vlog kita orang ni membantu korang untuk datang ke tak dekat Wetland Studio tu, which is macam kurang berbaloi, aku harap korang dapat subscribe YouTube channel aku, boleh like dan share video-video aku. Assalamualaikum.